Kita melihat seekor berang-berang ya. Seekor berang-berang yang kita temukan sepertinya sedang kehilangan induknya ya. Kami melaporkan ini temuan. Nah, itu kenapa laknya? Kaki dari ini miris kakinya. Sekali ya. Di sini sesosok penemuan. Tiba-tiba mogok guys. Tiba-tiba unit macet guys. Sekarang kita lagi di bengkel di daerah Kampai. Pelan-pelan Pak supir. Pak supir, pelan-pelan. Pelan-pelan Pak supir. Jadi ini hal tak terduga ya guys ya. Kita terpaksa bongkar. Terpaksa bongkar mesin karena klep bocor ya. Kita harus menunggu beberapa saat. Di mana ya? Jadi hari ini hari Selasa ya, tanggal 8 Agustus 2023. Jadwalnya sudah melewati kota mana, tapi ada trouble pada motor yang segini. Sudah pukul 11:30 siang, masih di desa Kampai, mungkin sekitar 50 km lagi ke mana. Mungkin nanti sore atau nanti malam tiba di basecamp. Kendaraan kami jadi masih tahap perbaikan. Mungkin 4:30 atau jam 5 sore kami tiba di basecamp. Oke, kita ready kembali guys. Kita siap meluncur, udah kelar ya perbaikannya. Gimana, Bang? Lanjut kita OTW. OTW. We'll be right back.
Ya. Jadi kami berada di pagar alam, arah ke Petalang. Sekarang pukul 16.30. Justru dulu sebelum menyiapkan perlengkapan. Bikin YouTube lah. Kamu? Kalau bulan kemarin itu berapa? 3 hari kami. 3 hari? Nah. Dari mana? Sini tembus ke lah. Ini ketembus ke mana? Enggak, sekitar sampai puncak balik lagi ke sini. 3 hari. Mandi jauh. Mandi jauh. Damping di rumah. Kamu kita mana kamu? Nanti kumpul, banyak kita di rumah. Ini lah di mana? Oke. Ada Pak, jangan lupa kan kamu mungkin 4 hari mungkin ya. Makasih ya. Ya. Ada 6 loh. Oh, ini. Ada Mas. Jadi sekarang kita udah tiba di base camp sementara. Tadi kita udah perizinan sama bapaknya untuk titip kendaraan. Masih sama itu. Di proses untuk titip kendaraan, udah selesai. Nanti packing ulang. Iya, packing ulang. Persiapan target kita ke pintu rimba. Atau gimana kita nggak mampu lagi nanti kita berhenti 2 jam atau 3 jam. Jadi sebelum melakukan pendakian kita makan dulu ya guys ya. Ini di pondok terakhir atau base camp sementara. Personil tim lagi makan sebelum pendakian. Oke, guys. Sekarang pukul 8:30 ya. Tim udah bergerak dari base camp. Ayo semangat. Ayo Senin Kamis. Yes. 700 meter menuju pintu rimba. Atau lokasi camp pertama kita pada malam hari ini. Rekan-rekan tim sedang beristirahat. Lagi lo masih ado di kalengnya. Nah. Ada Joni dan kawan-kawan. Tetap semangat kawan. Jangan menyerah kawan. Ada suara. Kakak pernah ke sini ya? Kakak yang mana? Yang itu. Tuan Kelana. Oke.
Halo guys. 11 ya, orang peserta ya, yang sedang istirahat. Bagaimana kawan-kawan, masih semangat? Mantap. Kita lanjutkan. Oke, sekarang kita di mana Bang Iin? Camp terakhir. Kita ketemu orang baik, mempersilakan kita menginap di pondoknya. Iya. Jadi ini udah di lokasi camp ya. Tim udah bergegas untuk naik. Tim udah bergegas untuk naik ke pondok di mana ini kita jadikan sebagai lokasi camp kita. Camp pertama untuk hari pertama ini. Kawan-kawan yang lain udah bersiap untuk istirahat dan persiapan untuk masuk ke dalam pondok. Selamat pagi semuanya. Sekarang sekiranya pukul 8.15 menit pada tanggal 9 Agustus. Pagi ini tim sudah berkemas dan siap melanjutkan perjalanan menuju Gunung Gedang. Walaupun takkan serumah, setidaknya pernah setenda. Apa jolo? Jangan pernah patah hati, karena puncak patah telah menanti. Panjai. Hari ini tanggal 9 Agustus 2023, jam 8 pagi, kami bersiap menuju ke puncak Gunung Patah di ketinggian 2817 mdpl, puncak tertinggi di Bengkulu. Dan semoga kami berhasil. Terima kasih. Sini aku ambil prik. Oke, selamat pagi semuanya. Tim udah siap? Siap. Semangat. Semangat. Jangan pernah patah hati, karena puncak patah akan menanti. Doakan kami. Halo Mas Ali. Teri. Tim 11 ekspedisi Gunung Patah via Pagar Alam siap. Siap. Kita tim 11 via Pagar Alam siap. Ya, lebih jalan ini. Pagi ini tim sudah melakukan perjalanan. Bisa kita lihat kenampakan dari puncak Gunung Patah ya.
saat ini tim sudah di dalam kawasan hutan, sudah memasuki vegetasi dan melanjutkan perjalanan. Perjalanan hari pertama ini dikomandoi dengan John. Ini ada followers, Bang Iin, ada Bang Arif, Robi, Najar. Navigator kita lagi menyusup di barisan belakang ya. Dan ada Ruli di posisi sweeper. Setelah satu jam perjalanan, akhirnya tim memutuskan untuk istirahat sejenak. Tim sudah melakukan penyeberangan di aliran sungai pertama dan sepertinya sebagian sudah memutuskan untuk mandi ya. Sudah mulai terasa gerah dan airnya terlihat sangat segar. Oh, ada kamera di situ ya. Nampak. Kita melihat seekor berang-berang ya. Seekor berang-berang yang kita temukan sepertinya sedang kehilangan induknya ya. Aku putih, aduh, bawahnya.
cepat kelar sampai. Oke kawan-kawan, setelah 4 hari perjalanan melintasi hutan belantara di Gunung Pegunungan Raja Mandara ini, pada hari kedua kami telah tiba di top atau di tempat ini. Dilanjutkan dengan hari ketiga, kami telah menyelusuri bagian dari kawah Gunung Patah, dilanjutkan menuju danau. Dan hari ini pada hari keempat kami telah kembali tiba di sini. Untuk kawan-kawan yang penasaran dengan siapa saja yang terlibat dalam pendakian ini, baik kami akan memperkenalkan diri. Saya Apriyaka dari Shelter 28 bertindak sebagai ketua tim. Saya Jonadi Guna dari Klan Outdoor bertindak sebagai leader. Oke, hari ini hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023. Saya dari Kepahyang Rescue, Irawan Karnadi sebagai navigator dalam kegiatan ekspedisi ini. Telah menuntaskan tiba di puncak Gunung Patah, lalu ke kawah, ke danau, dan hari ini misi telah selesai. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inkeke dari Tagana, Kota Bengkulu, dan saya dari tim 12 dan wakil dari ketua ekspedisi Gunung Patah ini. Halo, saya Arif dari anggota tim ekspedisi Gunung Patah via Pagaralam. Hari ini kami sudah menyelesaikan ekspedisi top Gunung Patah, kawah dan danau, dan hari ini kami tiba kembali ke top Gunung Patah bersama teman-teman dengan selamat. Terima kasih. Saya Iwan Saputra. Saya Yuda. Saya Robin Sasugara. Saya Andel. Saya Fajar Syarimat dari Himpunan Mahasiswa Manajemen. Saya Ruli Apiansar dari Buana Rimba bertindak sebagai sweeper Gunung Patah.